Mas, yang tumbuhan yang ada izinnya mana saja coba? Ada izinnya, Bu. Yang Cibeling mana? Seribu, wah hot banget ini ya. Berarti strong 10 kali lipat, Pak. Nggak bisa tidur lagi, Pak. Berarti ini kan standarnya kan 100, Bu. Nah, ini kan 1000. Berarti kekuatannya juga 10 kali lipat. Ada banyak orang tua di lokalisasi sana, jatuhnya berhenti. Ini ya. Ini banyak bikin. Banyak minat. Yang kosmetik kan tadi ada beberapa tokoh para pedagang yang menjual obat-obatan, tentunya tadi melihat ada beberapa obat yang tidak terdaftar di Depkes. Kita ngecek di Badan POM juga tadi nggak ada, salah satunya obat dari Cina, dari Amerika, khususnya obat-obat ini vitalitas untuk laki-laki, obat kuat. Tapi banyak beberapa yang tidak ada tercatat di Depkes. Dan juga dicek di Badan POM pun tadi memang tidak ada. Terus ada beberapa toko juga tadi yang obat-obatan yang ada tanda untuk ini yang biru, bulat biru ya. Ini tentunya kan sudah jelas tidak boleh ada di toko-toko kecuali di apotek. Ya. Adapun toko diperbolehkan, ini memang ada izin ya, izin tanggung jawabnya dan juga tentunya penanggung jawab ini siapa? Bukan Pak Apoteker, minimal adalah asisten apoteker. Saya berharap tadi para pedagang yang menjual obat-obatan yang tidak terdaftar di Depkes, apalagi obat-obatan yang kadaluarsa atau obat-obatan yang memang tidak boleh, ini akan membahayakan masyarakat Kota Tegal. Saya berharap dengan penuh kesadaran bahwa obat-obat yang tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan ini segera mungkin dimusnahkan. Langkah selanjutnya kita sementara ini ngambil sampel, ini peringatan. Nantinya apa boleh buat kalau memang demi ini pemerintah Kota Tegal ini yang berkaitan dengan izin kita bisa mencabut izin.